Saya lihat Mas Ubay ya. Ya. Itu orangnya tuh temperamentalnya tinggi banget loh. Naik ke atas gitu. Kayak bisa melakukan KDRT. Digampar. Saya berharap Anda jujur karena di sini semuanya terbuka apa adanya. Mantan istri kah? Ya, mantan. Digampar lah pipinya sampai berdarah. Bahkan bisa lebih ya, Mas ya. Saya ngerasa ada darah keluar dari mulut dan kupingnya pengeng karena gitu dan sakit banget rasanya. Gitu katanya. Itu yang kata bisikan saya. Saya merasa dia tuh ini ya, kamu tuh sadis loh dalam hubungan rumah tangga. Apakah ini pengaruh jin? Apa memang karakter? Saya ingin melihat lebih jauh. Hmm. 80% adalah karakter dan 20% 80% adalah karakter dan 20 sisanya adalah pasukan-pasukan dia sendiri. Ada di samping-samping dia. Oke, boleh ceritain ke kita? Iya, boleh, silakan. Apa yang Anda lakukan ke istri-istri Anda itu? Jadi pada saat ada masalah tidak ada masalah, saya selalu melakukan kekerasan. Entah kenapa, jadi setiap saya melakukan kekerasan itu saya merasa ada sesuatu kepuasan gitu. Apa yang dilakukan? Kekerasannya seperti apa? Ya seperti memukul dan lebih, kalau bisa lebih kasar lagi ya memukul dengan hantam ke dinding atau bagaimana, dan itu sudah terjadi berulang-ulang gitu, Mas. Anda lakukan itu dengan sadar? Sangat sadar sebenarnya. Entah dibilang sadar atau tidaknya, saya kurang paham. Karena pada saat saya melakukan itu, ya itu yang terjadi. Waktu Anda melakukan itu ke istri-istri Anda itu, gimana mereka kondisinya? Kalau dibilang untuk umumnya, ya saya rasa sih untuk itu lumayan fatal, Mas ya. Ya karena apa yang dibilang Mas Roy itu ya benar, ya memang bahkan bisa lebih parah kalau misalnya saya lagi ada emosinya gitu, lagi tinggi. Yang paling parah yang Anda ingat sampai sejauh mana? Saya pernah membenturkan kepala istri saya ke tembok beberapa kali dan itu memang dapat jahitan lumayan banyak gitu. Itu kalau lagi segitu hebatnya emosi marah sampai sadar atau nggak sadar itu karena apa ya? Ya saya kurang tahu juga, Mas. Ya mungkin karena makanya. Nggak, maksud saya karena masalah apa gitu? Ya waktu itu sempat masalah dalam rumah tangga saya itu ekonomi pertama. Waktu itu saya kan keluar dari pekerjaan. Dan mungkin saya ambil jalan pintas dengan mencari orang yang punya jimat itu atau bla bla bla. Dan akhirnya ya jadi berantakan begitu. Justru bukan dapat jalan keluarnya, malah pelarian. Iya, betul sekali. Pelarian. Saya menggambarkan satu sosok makhluk yang menguasai. Kenapa, Roy? Ini apa? Ini siapa? Oh. Di dalam kamar kamu, depannya ada pintu lagi ya, saling berhadapan pintu. Iya. Saya ngelihat masuk ke dalam rumah kamu sekarang. Saya ngerasain ada pintu dan pintu. Betul? Ya, betul. Dan saya ngerasain ada aura negatif antara pintu satu dengan pintu yang kedua. Menyebabkan konflik dan menyebabkan perpecahan rumah tangga. Saya mencium satu lagi. Istri kamu, mantan. Kamu udah gak pernah kontak dia? Udah cukup lama. Ini kamarnya yang depan-depanan ini nggak kepake ya? Iya, kosong. Kosong kan? Di dalam kamarnya kosong, terdapat makhluk ini. Ini apa, Roy? Ini kayak sesosok wanita ya? Iya, sesosok wanita. Dan saya merasa di sini tuh sudah lama tidak ditempati. Saya penunggu tempat ini. Ngapain kamu ganggu-ganggu? Gitu. Itu yang terngiang.
ngiang-ngiang. Kalau kamu lihat dan kamu bisa gambar, artinya dia ada di sini sekarang. Betul sekali, tepat sekali Bayu. Kamu benar-benar jitu. Sebelah mana, Roy? Saya lihat di belakangnya. Saya ingin menggambarkan sosok lain di sini. Banyak sekali loh makhluk halus yang ada di sini. Gara-gara kekerasan. Kekerasan aja bisa membuat orang makhluk halus timbul ya. Justru itu malah mengundang mereka untuk datang. Iya. Kalau bisa ya suatu saat nanti kalau saya bisa pesenin, tolong, tolong dengan tolong, dengan sangat-sangat banget supaya bisa mengontrol emosi, ya. Ini kok kayak pocong ya? Pocong ya. Pocong ya. Ini kenapa kamu gambar ini? Ada saya, juga di sini. Ada juga di sini. Kamu pas pada saat kamu ingat gak tahun 2014 kamu ada konflik besar. Saya lihat hampir membunuh atau 2014 bulan Juni. Kamu ingat? Mantan istri atau? Sebenarnya kalau yang membunuh itu membunuh bukan mantan istri tapi ada orang lain. Oh, ini di luar konteks KDRT ya? Jadi Anda punya orang lain gitu? Bisa dikatakan begitu-gitu, Mas. Gila, ini benar-benar kamu ingat gak kejadian yang itu? Sangat memilukan sekali. Kalau seandainya waktu bisa berputar, kamu ingin bertobat nggak? Ya pastinya mau, Mas. Dengan saya datang ke sini, justru saya mau tahu. Mau tahu tentang? Ya. Apakah memang saya karakternya memang apa yang dibilang Mas Roy seperti itu, atau memang karena yang seperti yang Mas Roy gambar, jadi ya saya mau tahu gitu, Mas. Jadi saya bisa berubah. Gimana kalau sebelum berubah, supaya kita bisa sama-sama bantu Anda, Anda boleh ceritain gak kejadiannya seperti apa waktu 2014 ya, Roy? Iya. Benar, 2014 ya? 2015. Itu 2014. Seperti apa kejadiannya? Semuanya kan lagi berantakan semua, Mas. Jadi, ya mungkin, ya namanya pikiran lagi kalut, ada masalah di luar. Saya sama teman pergi ke satu tempat, diskotik, ya kan? Dan ya terjadilah perkelahian begitu, ya akhirnya saya out of control jadinya. Ya kejadianlah itu, Mas. Kejadian apa tuh? Ya akhirnya itu, di diskotik saya akhirnya nusuk orang. Nusuk orang? Iya. Kamu punya hobi bakat membunuh loh. 1, 2, 3. Ada banyak ya, Raya. Ini berbentuk tengkorak ya, Mas? Berbentuk. Oke. Raya, ini mereka makhluk-makhluk ini sedang apa di sini? Marah, kecewa, sedih, atau apa? Marah, kecewa, sedih, bercampur aduk. Tapi selalu mengikuti Mas Ubaynya ini? Iya. Kemanapun? Kemanapun dia berada. Saya ngeliat luar biasa aneh loh. Ubay itu sering kamu sering berkunjung ke paranormal kah? Enggak terlalu sering saya juga, tapi beberapa kali lah. Terakhir kapan? Udah lama, sekitar 4 tahun yang lalu mungkin. Untuk? Ya cuma mau tahu aja, cari jalan keluar soal ya, kesulitan hidup saya. Itu. Ya cuma sekitar 2-3 kali lah. 2-3 kali. Iya, itu hanya bertanya-tanya aja. Ada ritual yang dilakukan nggak di situ? Nggak, saya cuma aja bertanya. Ngobrol aja gitu? Iya.
ada dikasih sesuatu atau amalan atau apa gitu? Yang tadi yang dikasih itu, yang saya buang itu justru dari kawan saya. Bukan dari orang-orang yang ditemui itu? Bukan, iya.